Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini Riz Bahas cuy. Oke singkat cerita ya cuy, karena kebetulan gue lagi di luar kota dan di sini gue mau mengupdate tentang berita yang dimana di sini kan lagi ada kabar berita tentang meninggalnya salah satu pembalap yang dikatakan si pembalap ini adalah mantan suaminya Raya Kitty cuy. Nah di sini beredar banget tentang isu atau berita katanya cuy ya, detik-detik almarhum itu crash itu ada rekaman atau terlihat dari dokumentasi video gitu cuy ya. Tapi gue pastikan dan gue cari tahu ternyata kejadian itu benar adanya, kejadian crash, tapi itu bukan si almarhum ini. Kejadian ini sendiri itu berasal dari daerah Aceh cuy. Dan kejadian dari almarhum ini itu terjadi di daerah Bandung. Gue pastikan bahwa kabar tersebut itu adalah hoax, tapi untuk crashnya itu benar. Yang jelas kita doain aja untuk almarhum, semoga beliau itu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kejadian yang sebenarnya itu tidak ada dokumentasinya cuy. Nah, untuk kabar-kabar yang di luar sana itu kejadiannya di Aceh ya cuy ya. Mungkin sekitar jam informasi yang bisa gue sampaikan tentang isu yang beredar bahwa ada rekaman detik-detik di mana almarhum itu crash gitu.